Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Insyaallah semua aman, sehat ya. Ya, jadi hari ini kita akan coba keluar rumah sebentar aja. I know pandemi, tapi udah nunggu sebulan penuh, nggak ada juga matahari dari kemarin. Jadi baru hari ini doang ada matahari. Jadi insyaallah this short journey will be just safe, nggak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, ikutin terus ya. Abang, are you ready? Yes! Abang Omer juga udah siap. So, ikutin terus teman-teman. See you! Akhirnya sampai juga. Di mana? Di pengkolan rumah sih. Look at the sky, guys. Nah, di situ ada taman kecil, biasanya dipakai untuk para lansia untuk duduk-duduk. Nah, walaupun orang pada keluar-keluar, tapi mereka tetap mematuhi protokol yang berlaku. Dan tadi Omer ketemu Kedi. Kedi itu kucing. Jadi dia senang banget. Sekarang kita lagi hunting kucing. Iya. Kita udah sampai nih di toko. Sebelum jalan-jalan jemput si Baba dulu. Iya, Ba. Iya, Ba. Masa, Ba? Abang tadi capek ya jalannya ya? Mami gak bawa stroller ya, Bang? Amira, ayak kau nih gitu, cewek. Aku bawa ini dong. Ya, oke. Ne istiyorsun oğlum? Baba nanya kenapa Omer pakai sepatu ini, sepatu summer. Jadi gara-gara dia pecinta kucing. Jadi sepatu dia yang normal itu nginjek tai kucing. Dan tadi pas dia tuh kotorannya tuh udah yang meleleh-leleh gitu. Jadi aku gak mau pakein dia itu. Jadi nanti aku bersihin dulu. Mungkin nanti di perjalanan ketemu sepatu anak. Lagi pula ukurannya juga Omer sekarang lebih gede. Jadi we'll see. Okay, Baba. We're going to buy new shoes for Omer, right? Omer, I come to see you. Gendong terus si Baba. Berhubung anaknya lagi mager jalan ya. Sebentar lagi nih teman-teman kita akan memasuki area Masjid Sumbul Effendi. Ini salah satu masjid tertua di Istanbul, sama seperti Hagia Sophia. Masjid-masjid di Turki, menurut aku bangunannya, areanya semua cantik banget. Mulai dari tamannya, tempat wudhunya, sampai dalamnya. Nanti deh kapan-kapan aku tunjukin ya, dalamnya gimana. Nah, ini Masjid Sumbul Effendi.
Di situ tempat wudu cowok. Apa? Jangan busen restoran itu. Another turbe. What is turbe? Tom. Ha. Assalamualaikum. Jadi ini ada makam orang-orang besar di sini. Assalamualaikum. Di situ juga. Di situ juga. Nah, yang ini makamnya cucunya Hazreti Ali dan Hazreti Fatma. Assalamualaikum. Gitu. Di situ juga, di dalam bangunan ini juga banyak makam. Jadi kalau makam di sini tuh bukan yang spooky banget, tapi memang dilestarikan dan dibuat berdoa. Nah, itu dalamnya begitu. Assalamualaikum. Ini di setiap masjid kebanyakan di Turki selalu ada area untuk pemakamannya. Those are the cemeteries of the people who are in charge of this jami in the history and also which side? Teaching both. Both. Teaching in the madrasa of this jami. Gitu, cantik ya. Enggak spooky, benar-benar enggak spooky. Family. Selamat ada Kedi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Miau. Oh gitu bang. Nah sekarang Omer nih mau lihat ada sepatu anak nggak ya? Soalnya sepatu dia udah kekecilan dan kebetulan nginjek tai kucing, jadinya kudu banget beli yang baru. Insya Allah nemu. Kita bakal beli sepatunya di situ. Iya, sayang banget pilihan sepatunya. Tapi Omer udah dapet ya tadi. Item ya bang, nomor 28. Ayo bang. Nah, ini nih di toko-toko kayak gini nih banyak sepatu-sepatu anak-anak ataupun dewasa yang dijual, kualitasnya bagus, tapi harganya itu harga miring. Coba liatin aja, bagus banget. Tuh harganya 35 lira. Tapi untuk yang anak kecil, batita gitu 27 lira aja. Sepatunya bagus-bagus, tahan lama, kualitasnya juara. Bagus ya? Tuh ada but-but lucu gitu. Kita lagi stop sebentar nih di toko buah. Ada buah anggur. Jangan diambil sayang, kita belum beli. Ya Allah, nah dosa. Buah-buahan winter. Ada anggur, ada pir hijau, ada jeruk. Jeruk ini cuma ada pas winter ya, jadi kita harus fokusin makan jeruk pas winter. Hah, ini kesukaannya Omer tuh anggur emang. Ya udah, ya ya mami beliin ya. Sabar ya. Bapak beliin tuh. Udah ya, seneng ya. Gak bisa banget ya kalau ngeliat anggur tuh. Itu kesukaannya abang. Tau gak nih buah apaan? Ini namanya Janet Burmaser. Jadi ini bahasa Inggrisnya apa ya? Heaven kurma. So kurma from heaven. Rasanya manis banget, manis, manis kayak jam.
So good, alhamdulillah. So sunny. Tadinya mau ke park, tapi udah jam 4. Jam 4 itu batasnya anak-anak boleh keluar. Jadi, insyaallah kita bakal keluar lagi next time. Iya, jalan-jalan hari ini udah segitu aja. Singkat, tapi senang. Yang penting udah ambil hawa, ambil nafas. Sekarang udah sampai rumah. Ada belanjaan buah. So, teman-teman, please ikutin video kita terus. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye!